Uang bukan segala-galanya, tetapi tanpa uang, ingin mati rasanya. Uang adalah hal yang penting dalam hidup ini. Dan banyak orang berpikir, mengapa gereja banyak membahas tentang uang? Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia mengajar, dia begitu banyak berbicara tentang keuangan? Ada perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ada perumpamaan tentang talenta. Ada juga tentang yaitu anak yang terhilang yang meminta warisan kepada orang tuanya. Dan masih banyak lagi termasuk perumpamaan tentang pekerja kebun anggur, perumpamaan tentang hutang yang tidak dilunaskan oleh seseorang yang telah diberikan pengampunan, dilunaskan oleh raja hutangnya yang banyak. Jadi, saudara sekalian, uang adalah sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Yesus banyak mengajar tentang keuangan di Alkitab. Itu sebabnya kita perlu bijaksana dalam mengelola setiap keuangan kita. Percayalah bahwa saat kita bisa dipercaya dari keuangan, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam kebahagiaan, dan salam sukacita. Hari ini, saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam program YouTube channel Bethany Miracle Center dalam program Mesbah Mujizat. Dan jika Anda diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Anda juga pencet like-nya, jempolnya, dan juga komen yang baik serta share kepada teman-teman Anda. Dan saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau memberkati kita anak-anak-Nya. Bukankah Alkitab berkata, Yesus berkata, "Aku datang ke dunia untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan." Kelimpahan dalam kebahagiaan, kelimpahan dalam sukacita, kelimpahan dalam kesehatan, kelimpahan dalam keselamatan, dalam urapan, dalam hikmat dan pewahyuan. Tetapi saya percaya juga Tuhan mau memberi kelimpahan dalam soal financial atau keuangan. Ayo yang percaya, coba ketiklah, katakan, Tuhan sanggup memberkati keuangan saya. Ayo sekali lagi coba ketik, katakan, Tuhan sanggup memberkati keuangan saya. Dan jadikan Yesus sebagai Tuhan, dan kita hanyalah hamba. Uang itu jangan dijadikan Tuhan, tetapi jadikan sebagai hamba. Uang akan bisa jadi Tuhan yang terkejam, tapi uang juga bisa jadi hamba yang terbaik. Itu sebabnya hari ini ambillah keputusan menjadikan Yesus Tuhan dan Raja, dan kita hanyalah hamba. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Inilah yang kami miliki ya Tuhan, hati seorang hamba. Bersama dengan BMC Worship, naikkan pujian ini. Shalom sahabat Mesbah Mujizat yang dikasih dalam Tuhan. Sama-sama kita merindukan Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih, syukur kita kepada Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada, semuanya hanya oleh anugerah-Mu, kasih-Mu. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu.
firman-Nya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kemenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amen. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Haleluya. Biar hati kami Tuhan seperti hati-Mu Tuhan. Hanya hati hamba yang Kau cari Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada-Mu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Biar kami kedapatan setia Tuhan, hamba-hamba yang setia Tuhan. Kami mau tetap taat apapun panggilan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati yang dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Segala yang kupunya
Tuhan, atas panggilan yang Kau sudah berikan bagi kami, Tuhan Yesus. Biar kami memiliki hati seorang hamba seperti hatimu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom saudara-saudara semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Shirley Aida Kusuma. Kita sungguh sudah diberkati dengan suatu pujian penyembahan yang luar biasa yang sudah dinaikkan oleh tim penyembahan dari gereja BMC di kota Philadelphia. Dan sungguh saya tersentuh dengan kata-kata di dalam lagu pujian tadi tentang hati seorang hamba. Mari setiap kita bisa mengetikkan, katakan bersama, saya punya hati hamba. Ketikan bersama-sama lagi, saya punya hati hamba. Saya mau menyapa dengan semua saudara yang dengan setia menyaksikan program acara Mesbah Mujizat ini, baik secara langsung maupun secara siaran ulangan. Dan renungan saya pada hari ini berjudul Merdeka dalam Keuangan. Coba ketikan bersama-sama sekali lagi saudara-saudara, Merdeka dalam Keuangan. Saudara yang mau merdeka di dalam soal keuangan, Anda bisa mengetikkan bersama-sama dengan iman, dan saya percaya Tuhan akan lakukan kemerdekaan di dalam keuangan setiap kita semua. Merdeka di dalam keuangan. Alkisah suatu hari, ada sebuah sirkus yang sedang mengadakan pertunjukan selama beberapa hari di sebuah kota, dan pemilik sirkus tersebut memiliki seorang anak gadis kecil yang berusia sekitar 10 tahun, dan suatu malam, anak gadis pemilik sirkus itu sedang berjalan-jalan, dia melihat-lihat beberapa hewan yang dimiliki dan yang sedang dilatih oleh kelompok sirkus tersebut yang dimiliki oleh ayahnya. Dan ketika gadis kecil itu mulai masuk ke dalam kandang binatang-binatang piaraan sirkus itu, maka ada beberapa kelompok kuda-kuda yang ada di dalam kandang-kandang itu. Di dalam sirkus itu dibagi ada beberapa kelompok kuda yang sudah lama dilatih untuk memberikan pertunjukan yang bagus di dalam sirkus. Namun juga ada beberapa kelompok kuda-kuda yang masih terpisah, yang masih baru saja ditangkap dari hutan dan sedang dilatih untuk mengadakan pertunjukan di sirkus tersebut. Maka anak gadis itu tanpa sepengetahuan ayahnya, ia pun membuka pintu salah satu kandang dari kuda-kuda itu. Dan kemudian dia mencoba menaiki seekor kuda, dan kuda itu pun menurut pada anak gadis itu. Dan maka mereka berdua berlari sampai ke tengah hutan. Dan di sana ternyata ada segerombolan kuda liar di tengah hutan itu. Dan secara naluri, kuda yang sedang dilatih untuk jinak dan sedang dipersiapkan untuk mengadakan pertunjukan di sirkus, ternyata ikut berlari sekencang-kencangnya bersama dengan gerombolan kuda liar itu. Maka dapat Anda bayangkan, anak gadis itu menjadi sangat ketakutan dan dia berteriak, "Tolong, tolong!" Tetapi untungnya, teriakannya minta tolong itu terdengar oleh salah satu karyawan sirkus yang lagi jalan-jalan ke hutan rimba. Namun karena hentakan keras dari kuda yang kembali menjadi liar, maka anak gadis itu pun jatuh terpelanting ke tanah dan segera ditolong oleh pria itu. Tetapi di akhir cerita, kuda itu kembali lagi masuk ke dalam hutan bersama dengan gerombolan kuda-kuda liar yang lainnya. Dan kuda itu kembali hidup menjadi seekor kuda liar. Anda bisa membayangkan betapa ternyata di dalam hidup ini banyak hidup kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan selama ini kita berusaha untuk hidup menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih kudus, orang yang lebih suci. Namun karena sesuatu hal yang tidak kita jaga di dalam hidup ini, akhirnya kita menjadi kecolongan atau kecurian, dan ada suatu lubang di dalam hidup kita yang menyebabkan sifat manusia lama kita muncul kembali. Dan seperti dalam tanda kutip,
ada suatu keliaran-keliaran yang muncul kembali di dalam hidup kita yang harus kita jinakkan dengan segera sesuai dengan firman Tuhan. Saya ambil satu ayat yang terdapat di dalam Kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apakah Anda pernah merasa selama ini, waduh, seandainya aku punya uang yang lebih banyak lagi, maka aku pasti bisa mengembalikan perpuluhan, aku pasti bisa memberikan persembahan lebih banyak lagi, aku bisa memberikan persembahan dengan bebas bagi pekerjaan Tuhan, dan aku bisa menolong orang-orang yang kurang mampu. Ataukah Anda pernah berpikir, kapan ya aku bisa bebas dari semua jerat hutang kredit card selama ini? Kapan aku bisa bebas dari semua cicilan rumah, cicilan sepeda motor, bahkan cicilan mobil yang selama ini sangat memberati hidupku dan hidup keluargaku? Jika Anda menjawab ya dari salah satu pertanyaan di atas, maka ketahuilah bahwa Anda tidak sedang sendirian. Karena ternyata di seluruh dunia, saudara-saudara, kita melihat berita-berita bahwa berbagai negara-negara, berbagai bangsa, bahkan termasuk kelompok komunitas orang Kristen, banyak dari antara kita yang masih terjerat dengan hutang dan mendambakan kemerdekaan di dalam soal keuangan. Kenyataan yang kita hadapi sekarang ini, kita melihat di berita bahwa banyak negara-negara di dunia yang masih terlilit di dalam hutang. Betapa banyak keluarga-keluarga yang saat ini berada di dalam lilit soal hutang. Bahkan gereja-gereja Tuhan sekalipun masih ada yang berada di dalam lilitan jerat soal keuangan dan hutang. Banyak orang zaman modern sangat tergoda dengan pemakaian kredit card yang punya prinsip seperti ini. Anda bisa nikmati sekarang juga. Apa yang Anda mau, Anda bisa beli sekarang juga. Dan Anda tidak usah bayar. Zero interest selama setahun, Anda bisa bayar di kemudian hari. Nikmati sekarang, bayarnya nanti. Memang tidak salah jika Anda menggunakan kredit card untuk kebutuhan Anda. Asal satu hal, Anda punya penguasaan diri. Ketikan bersama-sama, penguasaan diri. Ketikan bersama-sama, penguasaan diri. Dan jangan besar pasak daripada tiang. Sekali lagi, jangan besar pasak daripada tiang. Artinya, jangan lebih besar pemakaian kredit card Anda daripada pendapatan income Anda setiap bulannya. Tahukah Anda bahwa di negara adidaya seperti Amerika Serikat saat ini, setiap tahun rata-rata ada sekitar hampir 2 juta orang pengguna kredit card yang menyatakan bangkrut dan pailit karena mereka tidak mampu untuk melunasi dan membayar cicilan kredit card mereka. Wow, sangat mengerikan sekali, saudara-saudara. Dan salah satu batu ujiannya adalah, apakah Anda bisa bertanya kepada diri sendiri dan bisa menjawab? Jika Anda mengingini suatu barang, tanyalah kepada diri Anda, dapatkah dan mampukah aku menunggu sampai aku punya uang cash yang cukup di tangan dan kemudian aku bisa membeli barang itu dan langsung kontan lunas dibayar? Jika daging Anda menjerit, oh tidak bisa, tidak bisa, maka Anda pun perlu mewaspadai godaan jerat hutang. Dan Anda perlu menghitung dengan teliti dan cermat perbandingan antara income pemasukan Anda dengan pembayaran cicilan barang yang Anda kepingin miliki dan beli itu. Tahukah saudara-saudara bahwa banker Amerika mengatakan salah satu ciri keuangan yang sehat adalah
jika seluruh total pengeluaran cash dan seluruh total pengeluaran kredit card serta cicilan itu tidak melebihi 40% dari total income pendapatan saudara. Saya ulangi sekali lagi, seorang banker yang terkenal di Amerika mengatakan salah satu ciri keuangan yang sehat adalah jika Anda menotal seluruh pengeluaran Anda, baik cash maupun cicilan kredit card, dan semua total expense atau pengeluaran itu tidak lebih dari 40% dari total income pendapatan saudara selama sebulan. Jika Anda melebihi dari 40%, Anda harus mewaspadai akan jerat hutang yang sedang melilit leher Anda. Kenapa sih kita mesti bisa bebas dari jerat hutang ini? Salah satu keuntungan jika kita bisa bebas dari jerat hutang atau tidak punya hutang cicilan sama sekali, maka selain Anda bisa menikmati hidup yang merdeka, sejati, Anda bisa menikmati punya keluarga yang lebih bahagia lagi, namun juga Anda bisa menikmati kemerdekaan di dalam memberi dan kemerdekaan di dalam membantu pekerjaan Tuhan dan kemerdekaan di dalam menolong sesama. Yang setuju katakan amin. Mari ketikan bersama-sama, aku memerdeka di dalam keuangan. Katakan, aku memerdeka di dalam keuangan. Coba kita balik kembali di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-11 itu. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Di sana di akhir dari pasal itu disebutkan harta yang sesungguhnya. Ketikan bersama-sama, harta yang sesungguhnya. Berapa banyak saudara di sini yang mau memperoleh harta yang sesungguhnya dari Tuhan? Ketikan harta yang sesungguhnya. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata true riches. True riches itu artinya kekayaan sejati atau harta yang sesungguhnya. Saya akan memberikan Anda pengertian tentang harta sesungguhnya. Tahukah Anda, meskipun Anda punya uang sebanyak mungkin, seakan-akan hidupmu penuh kuasa, karena seakan-akan uang itu memberikan saudara power. Uang itu bisa memberikan Anda kuasa yang dahsyat di bumi ini. Benar, saya tidak mengingkari. Karena dengan uang, kita bisa membeli hampir apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Anda bisa sebutkan semua barang di dunia ini. Anda bisa beli dengan kuasa uang. Namun tahukah kita satu rahasia besar? Tetap kuasa uang itu tidak bisa sebanding dengan kuasa Tuhan Yesus pemilik sorga dan bumi. Yang setuju katakan amin. Coba ketikan bersama-sama. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada uang. Ketikan bersama-sama. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa uang. Jadi arti dari kekayaan sejati atau true riches atau harta yang sesungguhnya itu adalah bahwa kuasa supranatural Allah akan dicurahkan bagi hidupmu dan hidupku yang kuasanya jauh lebih tinggi daripada kuasa uang semata-mata. Karena itu Tuhan mau supaya kita itu mengejar harta yang sesungguhnya. Kita itu mengejar kekayaan yang sejati atau true riches. Karena kekayaan sejati itu bisa memiliki kuasa yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada sekedar Anda memiliki uang yang banyak. Jadi jika kita mengulangi lagi ayat yang terdapat di dalam Lukas pasal 16 ayat ke-11 itu, saya akan baca sekali lagi ayat itu, dengarkan. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi, saya bisa interpretasikan ayat ini secara bebas. Ayat ini berkata demikian. Jadi, bagi engkau yang terbukti dirimu setia dan jujur dan engkau dapat dipercayai dalam soal keuangan, maka Tuhan akan mengupgrade, Tuhan akan menaikkan level tingkat kuasa spiritual, supranatural di dalam kehidupanmu. Dan kuasa otoritas akan bekerja secara luar biasa di dalam hidup setiap mereka yang dengan bijaksana bisa mengelola keuangannya. Tentu saja batu ujian tesnya di dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa mengelola dengan bijak soal keuangan yang kita terima dalam hidup sehari-hari ini.
dalam arti uangmu, bagaimana engkau menyimpannya, bagaimana engkau menabungnya, bagaimana engkau menggunakannya, bagaimana engkau men-spend, mengelola, ternyata punya dampak yang sangat penting di dalam kehidupan rohani saudara. Karena ternyata sadari setiap kita bahwa Tuhan sedang mengamat-amati dan sedang menilai kehidupan setiap kita. Apakah kita sebagai anaknya, kita hidup dengan jujur, kita hidup dengan setia, kita hidup dengan bijaksana di dalam mengelola dan memakai setiap keuangan yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Dan sekali lagi saya tekankan saudara-saudara, ternyata bagaimana kita mengelola keuangan itu di dunia ini akan sangat menentukan level otoritas Anda di alam roh, yaitu Anda akan semakin dipercayai soal kekayaan sejati, Anda akan semakin dipercayai dan di-upgrade level kerohanianmu, dan kau akan mengalami yang namanya supranatural, penyediaan yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa setiap hari. Yang setuju katakan amin. Coba ketikan bersama-sama, aku mau dipercaya dalam soal keuangan. Ketikan bersama-sama saudara-saudara, aku mau dipercaya soal keuangan. Aku mau dipercaya soal keuangan. Mari kita naikkan doa ini bersama-sama dengan saya. Kita tutup mata dan kita akan mengulangi doa ini, tirukan. Tuhan Yesus, aku bersyukur bahwa Engkau sudah berbicara dalam hidupku hari ini soal keuanganku. Aku sadar Tuhan, Roh Kudus sedang menegur hatiku untuk aku segera membenahi kondisi keuanganku sekarang ini juga. Dan aku juga menyadari Tuhan bahwa sungguh sangat penting bagi aku untuk bisa lulus dalam ujian soal keuangan. Aku mau supaya Tuhan bisa mempercayai aku lebih lagi dengan promosi, kenaikan level soal tanggung jawab, soal otoritas, dan soal kuasa di alam roh. Karena itu aku minta Tuhan untuk menolong aku supaya aku bisa lulus untuk dipercayai dalam soal keuangan di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberikanku hikmat sorgawi, strategi-strategi baru, kekuatan dan kemampuan untuk mengelola keuangan sampai aku akhirnya bisa bebas dari semua jerat hutang di dalam hidupku. Aku sudah meminta hal ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya akan ucapkan satu kali sebuah deklarasi bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang setuju dan mengimani deklarasi ini terjadi di dalam hidupmu, katakan amin. Dan saya sungguh percaya ketika kita mengucapkan suatu kata-kata dengan iman, maka Tuhan akan mengerjakannya di dalam hidup kita semua. Ini deklarasi kami hari ini Tuhan, bahwa aku akan mendengarkan suara Roh Kudus, aku memiliki pikiran Kristus, dan aku berjalan di dalam hikmat sorgawi, dan aku mampu mengelola keuanganku. Aku mau belajar penguasaan diri, aku mau belajar hidup disiplin dalam keuangan, aku mau belajar perencanaan dalam pembelian serta pengendalian diri, sehingga aku mampu hidup debt free, bebas dari hutang mulai hari ini, sehingga akhirnya aku bisa lulus dalam tes soal keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan berdoa bagi setiap Anda sekali lagi. Kita akan tutup mata bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi hamba mengangkat tangan, hamba memberkati untuk setiap pemirsa, untuk setiap saudara-saudara seiman, dimanapun mereka saat ini berada. Kami percaya kuasa Tuhan, telinga Tuhan tidak terbatas untuk mendengar bahkan menolong jeritan setiap anak-anakmu. Engkau tahu Tuhan akan setiap masalah yang anak-anakmu hadapi, untuk setiap keluhan, untuk setiap krisis ekonomi yang mereka hadapi. Kami percaya kami punya Tuhan yang di atas segala-galanya. Kami punya Tuhan Yesus yang kuasa
kuasanya jauh lebih besar daripada jerat hutang yang melilit kami. Kami punya Tuhan Yesus yang kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa uang yang ada di bumi ini. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak pernah terlalu jauh untuk menolong kami, tetapi Dia hanya sejauh dari doa kami. Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau menolong setiap anak-anakmu yang sedang terjerat dalam masalah hutang maupun apapun juga krisis ekonomi yang sedang mereka hadapi. Kami percaya ketika kami mengimani dan kami belajar bijaksana di dalam mengelola keuangan kami, maka Tuhan akan turun tangan dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Mari semua yang sepakat ini terjadi, sama-sama katakan amin. Bagi saudara yang merasa diberkati dengan program Mesbah Mujizat acara ini, Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa memberikan komen yang positif, Anda bisa share kepada teman-temanmu yang sedang membutuhkan kesegaran rohani. Dan Anda bisa subscribe di YouTube channel kami, Bethany Miracle Center, setiap hari. Anda bisa menyaksikan acara program Mesbah Mujizat setiap jam 7 malam waktu Jakarta atau Indonesia, atau jam 7 pagi waktu New York atau Amerika. Tuhan memberkati.